Siang hari ini sudah selesai saya bersama beliau, Bokor Mahmud, dan beliau lawyernya banget, namun enggak aktif. Ayo bro, cari makan dulu, lapar. Makan kambing. Ayo. Itu Pak, itu katanya Pak Mukti ngajak makan di mana? Ada komen di grup tuh, coba baca. Wah, calon pemenang nih kayaknya. Pada cari bukti terus. Makan gugatan. Oke. Dokter Hamid, gimana acara persidangan pada siang hari ini? Ya, pada hari ini kita mengajukan bukti tambahan untuk menguatkan gugatan kita, yang mana atas hak tanggungan ya, itu harus diajukan melalui pengadilan Amani ya. Tidak serta-merta dia langsung mengosongkan. Mengosongkan itu apa? Aset tersebut ya. Jadi harus melalui Amani dulu, kurang baru itu dipanggil ya, yang debiturnya ya kan, baru itu bisa bagaimana penyelesaiannya. Nggak bisa nyari pengambilan secara paksa ya, pengosongan secara paksa. Jadi gugatan apa yang diajukan oleh Pak Dokter ini terkait masalah perampasan ini? Perbuatan melawan hukum tentang pengosongan, pengambil alihan secara paksa. Iya, secara paksa tanpa melalui Amani pengadilan. Berapa persentase untuk kemenangan nih menurut Pak Dokter Hamid berdasarkan pengalaman empirik? Oh, sih kurang lebih 70% kemungkinan. 70%? Ya. Enggak 80%? Ya 70% lah, kita enggak perlu ini ya. Tapi kemungkinan kita udah ajukan bukti yang kuat hari ini ya kan, untuk menyangkal dan membuktikan gugatan kita. Jadi ya, ada jurisprudensi ya, dari yang terkait appraisal-nya tidak boleh kurang dari market ya. Iya. Kemudian juga likuiditas ya. Jadi kemudian juga sebelum eksekusi itu memang wajib mengajukan kepada pengadilan ya. Iya. Amaning ya. Ya. Oke. Kita udah buktikan tadi. Ya. Berapa jumlah bukti yang diajukan hari ini, Pak Dokter? Hari ini 3. Jadi total 3. Bukti yang kita ajukan adalah 19. Wow, 19. Luar biasa, mantap, 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 mantap. Oke, Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Siap. Semangat, sukses. Ya. Oke, guys, itu tadi sedikit keterangan yang diberikan oleh pengacara dari penggugat, Dr. Hamid Kancamarga SHMH. Beliau sangat yakin apa yang diajukan, apa yang didalilkan itu akan menjadi bahan pertimbangan sebagai tanda kemenangan buat kliennya, yaitu Bapak Yuana Mukti yang rumahnya diambil secara paksa oleh pihak bank. Utang cuma 800 juta, sedangkan harga rumah itu 3M, tapi diambil begitu saja tanpa harus memperhatikan bagaimana nilai appraisal di lapangan seperti apa gitu guys. Jelas ini menurut keterangan Pak Dr. Hamid bahwa perilaku yang dilakukan oleh Bang Danamon merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas melanggar dan bertentangan dengan konstitusi. Pengadilan Negeri Bogor, karena lokasi rumah klien itu di Rancamaya. Rancamaya Bogor, guys. Perkara yang diajukan adalah perkara nomor 36. Oke, guys. Ikutin terus kegiatan dari DDJ Lawyers. Thank you so much. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you. Keep calm and call your lawyer.
kita.